mau lihat foto tadi ya. Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk sesegera mungkin mencari solusi terkait rusaknya sejumlah ruang kelas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pekanbada Aceh Besar. Penegasan tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa Dr. Zaini itu saat beramah-tamah dengan Dewan Guru SMA 1 Pekanbada Aceh Besar. Usai melakukan peninjauan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN Senin 20 Maret 2017. Sementara itu, menanggapi berbagai prestasi yang telah ditorehkan oleh siswa-siswi SMA 1 Pekanbada, Gubernur berharap agar seluruh Dewan Guru dapat memberikan bimbingan terbaik kepada para peserta didik agar prestasi tersebut dapat terus dipertahankan. Sebelum meninjau USBN di SMA 1 Pekanbada, Gubernur yang turut didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Laisani, dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, HM Daud Pakeh, dan Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Aceh, Profesor Warul Walidin, juga meninjau pelaksanaan USBN di SMA 4 DKI Jakarta, Banda Aceh, yang berada di kawasan Lempineng. Dan mata pelajaran yang diuji adalah pendidikan agama Islam.